Hello guys and welcome back with Melvin. Jadi di video kali ini kita akan bermain Internet Cafe Simulator versi phone guys. Dari phone saya semain ini game dia famous tahun 2000 atau lah 2000 bila banyak YouTuber main. Jadi saya pun try main lah satu kali. Sebelumnya saya sudah pernah main tapi nge-lag bos. Jadi kita try main di telepon. Jadi kita tengok macam mana perjalanan kita dalam membuat bisnis cyber kita sendiri guys. Jadi mari kita mulai guys, start. Oke, startup. Kita napaya nula. Ada loan bank. Kita kasih nama Elvintam adalah Dash. Dashnet guys. Oke, jom. Oke, kita sudah dalam game. This is malas yang baca. Oke. Okay. Kenapa di sensitivity dan ya? Oke, okay, ini ada radio. Oke, okay, tidak apa-apa. Ada gambar. Oke, okay, lapar. Ada makanan kah? Oh, ada pizza, ada donat. Oke, okay, makan donat dulu. Ah, sama bread. Oke, okay, tutup. Zipbor. Oke, desain dia sama saja macam di komputer punya, tapi ini ada susah sikit mau kontrol saat kita main di telepon. Nah, ini testnet. Mari kita masuk. Wah, wow, ada punya putur. Oke, jadi mari kita guna ini stick. Kita mop dulu. Oke, okay guys, ini ada susah sedikit mau kontrol nih, jadi mungkin saya kasih skip ya part-part yang mau kasih bersih deh. Dan game ini ada ads guys, kurang asam betul. Drop, kita ambil nih, kita letak di situ. Macam mana nih? Oke, okay, begitu. Kita use komputer dulu. Start. Fokusnya apa? Oh, begitu. Nah, kita sudah on komputer guys. Di sini kita mau beli barang-barang kita untuk cyber kita. Jadi mari kita beli Amazon nih apa everything unit. Oke. Okay. Fokus. Tulisan dia mungkin dah berapa nampak sebab ya farm lah. IC design apa ni? Okay. IC store. Okay. Bill. Oh, ini bill tempat kita mau bayar elektrik semua kali. Okay. Okay. Tidak ke mission dia bagi. Okay. Game GTO. Oke. Okay. Table dulu. Kita beli yang murah-murah dulu. Kita tengok barang-barang kita sampai sudah kah tidak. Oke, itu dia guys. Oke, ini drop sini. Headset black drop. Oke. Hai. Hai. Kita ambil plastik C drop. Ini kali kita punya anu tuh tadi. Nah itu kiyuk. Oke, ambil put. Oke, kita taruh area sini supaya tidak panas time dorong main game.
pisau, oke, lurus. Wah, tolonglah, tolonglah, please, 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 please. Oke, kita ambil monitor kita sini. Oke, taruh di situ. Kita ambil plastik, kita ambil kursi, kita masih miring sedikit lah. Oke, gitu. Siap, tinggal monitor lah kita mau beli. Monitor pula CPU. Which one? Kita beli yang inilah dulu. Modal-modal biasa saja. Ambil kita punya ini. Oke, sini sedikit, sedikit. Dan siap guys, komputer pertama kita siap. Mari kita cek suhu di sini. Ambil, 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 please. 24, okey lah, boleh lah, sejuk juga lah. Sell item. Okey, gitu, kita sudah sell item kita tadi. Kita tengok ini apa nih. Okey, ini apa nih, Bitcoin. Okey, testnet. Okey, nanti kita ambil worker kita guys, tunggu kita ada income. Oke, okay, kita tidur sampai pagi baru kita mula. Oke, okay. Again save baru kita mulakan. Sebelum itu kita makan dulu. Coba nih mau beli makanan nah sini nih. Ini ada sup, ada canned food, kita makan canned food. Ini kayak ngebunyi. Oke, okay, diam. Oke, okay, jadi kita akan mulai bisnis pertama kita hari ini di testnet kita guys. Jom kita pergi. Itu dia testnet kita. Jom lah kita. Wah, ada sampah sudah. Oke, okay guys, jadi saya skip nih. Saya kasih bersih-bersih dulu. Sabar kamu. Mari kita open kita pihak cyber. Ya guys, itu dia open. Jadi sambil open tuh saya akan ambil sesuatu di sini Amazon. Mungkin kita akan ambil laptop kali lah, tapi udahlah. Saya mau beli meja lagi di sini. Meja dan mungkin ada apa untuk konsol? Oh. Oke, depa kita beli laptop. So, mungkin laptop depa yang apa-apa dorang beli direct main. Dan headset satu kita beli yang murah-murah. Oh, ada. Oh, oke. Okay. No. Homeless tidak boleh masuk. Nasilak saya lah. Keluar. Out. Go out. Kalau enggak saya pukul. Oke. Okay. Oh, dapat $19. Oh, mantap. Kita punya first customer. Mana? Pak pula order kerusi. Cepat. Oke, okay, ini kita ambil. Oke. Okay. Ada customer di sana. Mantap. Jadi kalau laptop bukan perlu satu aja kah? Ah, oke, okay. Tinggal kerusi lagi. Kita akan berjaya. Oh, ini ada customer lagi. Masuk. Sedih, pergi main GTA. Siap tuh, jangan kau sedih. Ambil lo laptop. Laptop pula kerusi gaming. Wah, kerusi gaming apa nih? Kurang asam, ingat kan cantik di sel dia macam cantik. Oke, di sini. Oke, enjoy. Oh, dia main GTA guys. Oh, mantap. Kesian lah, pindiknya lah bani anu kursi.
Oke, coba main aja guys, main. Bill, hotel, bayar, internet, bayar. I don't care, I'm sultan. Tidak bah. Chef ini sebab kalau mau habis sudah cerita. Semacam banyak orang minta nih, orang minta cola lah, apalah. Ini buka sudah. How to unlock this? How to unlock this? Hey bro, go out. Go outside. Jangan macam-macam. Okay, dia marah. Cuma mau buka di sini ya. How to open? Okay, tutorial customer kitchen. Okay. Keren, macam mana mau keren nih? Entahlah guys, pelan-pelan kita cari. Paksa saya jual barang-barang dulu. Kita jual dulu nih apa? Oke guys, di sini saya sudah jual barang-barang saya, jadi mungkin baru kali boleh buka, harap-harap boleh buka lah. Cep. Cep, masalahnya macam mana mau buka nih? Shop. Aduh. Wait, exit. Astaga, what? Kena hack bah. Okay guys, sekian lama saya mencari, rupanya di sini bah. Okay, tepat kita beli dah biar kita miskin. Jadi baru kita tengok kalau ada dia minta-minta, kita bagi semua dia. Sekejap tu dah, kalau dia minta-minta hamburger ke apakah. After jam 9, okay. Pas jam 9 tiada customer sudah, jadi kita boleh tutup. Ini hari pertama kita. Tadi saya macam kelang kabut, tidak tahu macam mana ni mau anu. Pas nama dia tu mau handle ni barang-barang sini ni. Jadi ini mungkin jadi last customer kita. Kenapa kau barang-barang? Kita kena pukul kan ni. Ih, mending soy. Oh, mahal. Oke guys, segini saja dulu untuk episode Internet Cafe Simulator kita. Kita akan pelan-pelan memperbaiki testnet kita guys. Jadi tadi saya tidak tahu macam mana mau, apa satu nama dia tuh, sewa tu kitchen. Jadi saya tekan je semua, baru saya tu jumpa bah. Jadi nanti saya sambung lagi balik main. Jadi oi, nak kena hack bah guys, kurang ajar. Jadi mungkin nanti saya sambung balik. Nasib tidak hilang apa-apa duit. Oke guys, jadi kita akan sambung balik ini cyber kita nih di next episode. Oke guys, see you guys in the next video. Bye.